Jadi penyanyi. Hobi kali ya, memang udah dari mungkin lahirnya juga mungkin di atas dendang kali ya. Ya Allah. Ambil piano, piano, main-main. Langsung brojol gitu ya. Langsung brojol gitu. Jadi dari hobi, terus akhirnya ditekuni, dan akhirnya dijadikan profesi gitu ya. Iya, memang dari kecil, nyanyi sih dari kecil. Oh. Karena papa pun punya grup orkes dangdut. Oh gitu. Pernah kecil juga? Hah? Pernah kecil juga? Enggak. Oke, nanya lagi. Kalau lu? Apa? Kalau gue emang gak pernah kecil, tau. Iya deh, iya. Apa Selena, apa tadi mau lihat apa sih? Mau lihat foto-fotonya. Foto-fotonya, okay. Ya, kita juga mau lihat foto-fotonya. Mana, mana, coba mana. Oh, aca-aca ya. Aca-aca. Ini lagi ngapain? Ini lagi ngapain? Si acara. Enggak, itu ada foto-foto aja. Foto motretan. Oh, temanya India. Iya. Ini temanya Inggris ya. Setiap negara beda ya, nyamal lagi nih. Keren ini foto-fotonya. Biasa ini apa foto-foto temanya? Untuk dikirimin. Ini foto untuk iklan emeran anak-anak. Emeran. Taman kanak-kanak. Taman kanak-anak. Nah, ini loh, apa nih? Ini apa ini? Kok ada boneka, tweety gitu sih? Iya, dari kecil aku suka tweety. Oh, gitu. Ini katanya bawa katanya ya? Ada cuma tiga sih di bawah. Coba, coba. Kayaknya ada di... Tapi emang... Nah, kalian... ini dia banyak banget nih. Ambilin dong, Bang. Di mata tamunya yang disuruh ngambil. Oh, sedih ya. Nah, tuh. Nah, ini kayaknya apa, ini apa beluak begini? Kayaknya... Ini teman tidur. Teman tidur. Itu, itu. Ini kok udah warnanya udah oranye gitu. Udah bukan kuning lagi. Ini apa, suka cuci? Dibersihin kan, dicuci kan. Udah kakak. Jangan banyak-banyak, ini pas gerak. Ini warnanya banyak banget. Enggak dong, wangi dong kacimnya. Ada pakai suka banget Twitty? Lucu aja ya, terus bonekanya itu kan langka ya, susah dicari. Iya, Twitty itu agak langka memang. Iya, benar-benar. Termasuk langka ini ya. Kenapa aja yang langka? Dilestarikan loh ini. Dilestarikan. Oh, dilestarikan. Apa namanya? Dari di sini. Semeran, di Twitty. Eh, binatang buas. Binatang udah mau punah, dilestarikan. Gak nyambung kan? Enggak, emang maksudnya kalau dilihat dari karakternya, Twitty itu emang agak susah dicari. Dibanding sama karakter-karakter lain. Iya, kayak lain, kayak Hello Kitty, apa-apa itu kan. Iya, ini tweetnya paling susah dan ternyata kira kamu bisa. Koleksi ada berapa nih? Tweetnya? Banyak. Banyaknya seberapa? Sampai ratusan? Lebih. Lebih. Korban. Lebih. Nah, kalau aku ini punya ini nih, coba ya. Apa? Kamu punya koleksi juga? Nah, coba dengar. Oh, ngamen, ngamen. Duit. Koin. Nih, tuh, tuh. Aku tak mau kalau aku di madu. Ini adalah koleksi dari Dea juga. Ini sebagian kecil. Koin. Sebagian kecil banyak. Apa tuh? Oh. Dea koleksi koin juga. Koin. Koin-koin di mana aja? Twitty. Oh.
sukanya koin ya, saya sukanya yang kertas. Iya, aku juga yang mau sih yang gitu ya, adalah gitu kan. Langsung matanya gimana gitu ya. Jadi di sini nih kita lihat ya, ada dari dari Malaysia pun ada. Ada Brunei, Singapura. Ada Singapura, ada duit. Ada cepat zaman dulu nih. Ini udah lahir belum nih? Maria sama udah dong, 100 yang tebel ya, itu kan. Yang tebel itu udah ya. Yang tebel banget kan, ada yang apa yang 25. Yang 25 ada. Udah lahir. 100 rupiah ini aku dulu. Ya Allah. Punya duit segini aja nih 100 rupiah. Udah seneng banget ya? Seneng banget. Bisa beli apa aja. Beli permen banyak. Iya, beli bakwan pakai beginian bener. Senang kan ayam ya? Iya. 100 bisa semua loh. Beras yang warna merah. Iya, betul. Siapa lagi dari mana aja paling jauh? Koin lah dari mana aja? Ada dari Belanda. Wow. Itu Belanda karena kamu kesana atau dikasih orang apa? Kebetulan gimana? Papa juga suka koleksi uang-uang lama, ada juga yang apa yang kertas juga. Malahan uang yang 500 yang Indonesia paling banyak ya. masih ada yang 100 yang merah, terus yang 500 gambar onyet masih ada. yang paling enak buat dipakai kerokan yang dari mana? Koin paling mana? Yang paling enak kerokan yang 1000. Nah, itu paling enak. 1000 itu udah agak baruan tuh ya. Tapi kok masih ada sih? Udah kita jarang juga sih ya, hampir udah jarang ya ini ya. Kan udah ada yang baru soalnya. Iya, benar. Yang kecil, yang kecil. Seribuan yang kecil. Bisa telepon udah yang baru. Oh, udah ada yang baru ya? Jadi enggak yang kecil. Udah dong, Bekti. Maaf, enggak koin. Enggak pernah pakai receh kalau Bekti ya kan. Kalau itu kan ditaruh di mobil aja. Oke. Atau kredit juga. Wah. Iya. Enggak, debit. Oh, debit. Ya, kredit lah. Kayaknya kan bawa koin ya kan. Oke, tanya. Selain nyanyi, hobinya apa? Emang kedepannya jadi masih akan kerja kantoran juga atau terus akan nyanyi aja nih? Kayaknya sih udah ini ya, keenakan di dunia entertain. Oh, jadi punya idola fokus. Ini gak sih? Idola yang benar-benar digandrungi, jadi inspirasi ada. Banget di dunianya. Siapa ini? Siapa tuh? Bunda Rita Sugiarto. Oh. Coba lagunya ya, nyanyi kalau, dong. Apa, Rita Sugiarto coba nyanyi sedikit dong lagunya Rita Sugiarto. Paling apal. Paling apal apa? Kapankah dia besar? Kapankah dia bahagia? Kapankah dunia jadi miliknya? Ini suara aslinya keren banget sih ya. Kenapa suka sama apa Tante Rita Sugiarto? Satu, walaupun dia udah usia yang tua ini, suaranya tuh nggak berubah. Ini Tante Rita, mohon maaf ya kalau dibilang dua tua maksudnya. Enggak sih, memang ya Bun ya. Besok kan Bun ya. Bunda Rita ya, terus-terus. Terus, dia karya-karyanya tuh selalu ada dan banyak disenengin kan, banyak senengin. Terus, prestasi. Bunda itu bukan karena yang lain, apa sensasi, apa-apa. Ya, sekarang betul, kan prestasi. Banyak sensasi ya. Nah, kalau Bunda Rita itu prestasi dari dulu. Betul, itu bagus banget. Jadi artis itu dibilang, jangan sensasi doang. Jangan dong, kalau mau jadi, ibaratnya mau jadi artis, mau terkenal itu ya, harus punya prestasi. Setuju. Bukan sensasi. Terus, kalau nyanyi juga kan kita kan banyak, yang banyak sekarang ini yang jualnya apalah. Iya, benar-benar. Tapi nggak taunya, dong sekarang harusnya ya, suara dari kualitas dan kualitasnya. Betul sekali. Nah, ini ada waktu dekat ini ada rencana apa nih? Mungkin album project, atau apa? Alhamdulillah, Sotoy baru selesai kemarin video klipnya. Terus diterima di radio seluruh Indonesia, ada 100 lebih lah radio yang terima. Yang ngasih support itu ya? Lagu tadi. Insya Allah sebelum Ramadan, aku ngeluarin lagu single lagi, yang single religi. Yang menceritakan tentang orang tua, tentang mama. Karena saya udah 3 tahun lebih ditinggal mama. Turut ini ya. Lagi mau Ramadan kan, biasanya kan kumpul sama mama gitu. Jadi ini kerjasama sama temen, sama Ais, kerjasama sama Halim Musik juga. Untuk mengenang juga ya, sosok mama pastinya. Ya. Oke, terima kasih Dea sudah mau hadir bersama kami di sini. Nanti mau nyanyi lagu apa lagi nih? Bersama dengan home band? Bersama atau home band-nya aja yang kita nyanyi aja, ngurungin home band-nya. Hari ini ya, kita tahu apa bintang tamu. Home band kita lagu-lagunya God Bless. God Bless. Tribute khusus lagunya God Bless, untuk tribute almarhum Dea. Gak tau lagu-lagu God Bless? Oh iya, iya, kita tahu tadi lagu-lagu dangdut ya. Baiklah kalau gitu, pemirsa yang kemana-mana masih ada informasi menarik di segmen terakhir. Ya karena ya lebih menarik
juga tentunya masih kita sajikan kepada Anda ya. Jadi tetap di Selamat Malam Indonesia. Indonesia.